Anjir, cepet banget, cuk. Wah, gila. Gila, men. Men. Oh, hayo guys. Kembali lagi bersama gua di channel Himpahmi. Oke guys, di video kali ini gua akan bermain game Pixel World lagi ya. Dan kemarin sempat ada yang nanya, "Bang, Secret Lab itu di mana ya, Bang? Ada quiz skill tapi disuruh ke Secret Lab." Oke guys, Secret Lab itu adalah tempat di mana kita harus melawan profesor guys ya, melawan profesor yang jahat. Di situ bakal ada banyak robot yang harus kita hancurkan guys ya. Nah, jadi untuk ke Secret Lab kita harus mempunyai yang namanya Blue Particle, dan Blue Particle ini bisa kita dapatkan di World Random ya, dimanapun kalian berada. Biasanya suka muncul nih Blue Particle yang terbang kayak gitu ya guys ya, dan itu bisa kita dapatkan. Oke, kalau misal sudah terkumpul banyak, ini bisa kita kombin sebenarnya ya, membuat Blue Portal, yang dimana ntar kita akan masuk ke Blue Portal ini guys ya, tapi membutuhkan 200 Blue Particle, itu lumayan banyak juga. Oke, untuk ke Secret Lab-nya kita harus ke sini dulu guys ya. Ke sini kita world to world, dan ntar kita akan langsung ke World Forest Hill. Dan di world ini adalah tempat di mana kita akan ke Secret Lab ya guys ya. Di sini ada portalnya, dan di bawah sini ini ada misinya guys ya. Ini ada quiznya. Di sini kita bisa menukarkan punch pulsos dengan games. Cuma di sini kita nggak usah fokus ke ininya aja ya, karena kita ingin melawan profesor yang jahat. Oke guys, sebelum itu gua ada rekomendasi, kalian harus membeli yang namanya healing potion. Dan gue saranin juga kalian membeli ini guys, flash of rage, biar damage yang nggak ngotak bre, biar makin sakit. Nah, apa tuh man? Oh, di bawah. Ya, dia yang dapat. Oke, gua rekomendasiin ya kalian membeli senjata. Ini di sini gua menggunakan Cyber Sword ya, guys ya. Ini kalau kita lihat infonya, oh, 011011001 bahasa binder, guys. Ini kalau gua lihat ya, di sini damage-nya 10, cuma 10, tapi light damage-nya guys 130 cuy. Ini gua beli 2550 ya. Ini gue belinya di sama orang lain, dan kalau misalnya kalian beli di sini bisa di PWE, kalian cari aja Cyber Sword, tapi di sini mahal guys tuh ya, kalian lihat tuh. Oke guys, kita langsung aja ke Secret Lab-nya. The Secret Base guys ya. Ini kalau nggak salah membutuhkan 25 Blue Particle ya. Oke, di sini gue sama si siapa ini? Oke, kita langsung masuk aja. Nah, ini mirip kayak di Nether ya guys ya, jadi harus hati-hati sih gue saranin. Oke, dia masih easy. Oke, dia serang itu, gue serang ini. Oke, gue pakai ini dulu ya biar makin sakit guys. Mantap. Oke, ini dia guys. Kita akan melawan bosnya coy. Kita lihat apakah akan menang. Kita pukul-pukul aja di sini ya, karena ini aku sakit nih senjatanya. Wih, gila. Aduh. Aduh. Awas guys ya. Ini kita loncat, bre. Kita pukul lagi di sini. Ini gue udah bentar dulu. Sip. Nice one.
Anjir, cepet banget, cuk. Wah, gila. Gila, men. Ben. What? Cepet banget, guys. Gak nyampe 5 menit, loh. Wah, nice sih. Oke, ini bisa kita ambil. Bisa kita ambil juga. Wow. Oke, guys, ya. Itu dia. Dan di sini kita bisa beli juga, ya, blue partikelnya. Kalau 20 blue partikel sama dengan 50 BC, guys, ya. Dan, ya, ini kita bisa beli, ya, menggunakan Bitcoin. Oke, guys, ya, mungkin segini dulu untuk video kali ini, ya, teman-teman. Ya, semoga sih video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.